Halo, kita ketemu lagi di Bincang Lombok Pos, dan tentu saja hari ini spesial karena kita punya tamu atau narasumber yang pastinya bakal kita ajak ngobrol dan bakal sharing tentang banyak hal di sini. Nah, pokoknya bakal seru banget obrolan kita dijamin, ya kalian atau anda semua ini apalagi para pengguna media sosial termasuk TikTok apalagi ini sepertinya harus tetap ada di sini untuk menyaksikan sampai kelar ya acara kita bincang lombok pos sudah ada bersama saya pastinya saya juga sering melihat uh, app wifi nya beliau nih ya ada saya panggil bapak pemas emas kali ya kalau ya. anak-anak zaman sekarang kan, kak, kak, iya, gitu. Kak Haryadi Yutanto, <laughs> gitu loh ya. Halo, halo, sehat, alhamdulillah sehat, sehat beneran alhamdulillah. ya, alhamdulillah. <laughs> <laughs> Oke, okay. ya jadi um, Mas Haryadi Yutanto atau kalau di TikTok biasa paling paling dipanggil Bang atau enggak Kak gitu kan. Ini adalah uh, apa namanya salah satu seseorang strategi bisnis digital UMKM pastinya buat yang suka follow yang berbau-bau usaha ini mungkin udah sering ya lihat FYP-nya atau mungkin juga apa namanya video-video atau mungkin juga kata-kata motivasi dari Mas <laughs> Haryadi Yutanto ini. Beliau juga ini berasal dari kampus uh, UHW Perbanas Surabaya. Oke, tepuk tangan dong dulu, tepuk tangan dong. Gimana sih? Biar kita nggak diam-diam ya kan. <laughs> Oke, tadi kan udah sehat banget nih. Gimana sehat, media sehat sosial banget. kita sehat nggak? Termasuk TikTok sehat. nih. Sehat Insya Allah harus sehat Harus ya, sehat harus ya sehat Oke <laughs> Jadi temanya kita sebenarnya untuk hari ini adalah Trik Jitu Panen Cuan di TikTok Ini ada bisnis workshopnya Yang akan kita obrolkan juga Yang akan dilaksanakan juga pada hari Minggu 17 September 2023 Tapi sebelum ke acaranya Anda juga harus tahu Apa beberapa kisi kisi mungkin Yang akan dibagi dibagikan nanti oleh Mas Haryadi Ya, jadi uh... Untuk acara besok Trik gitu itu kan uh, Bagaimana kita Mengelola uh, Bisnis digital gitu kan okay. uh, Bisnis digital bagi UMKM gitu kan Jadi medianya apapun sih sebenarnya hmm. Ini kebetulan yang lagi uh, Booming gitu kan Saat ini adalah si TikTok gitu kan si TikTok, ya, ya seperti yang kita ketahui TikTok ini luar biasa di Indonesia Pengguna terbesar nomor dua Oh ya. Ya di dunia, di dunia, di pula dunia ya. ya. Uh, setelah Amerika, kemudian diikuti nomor 2 nya adalah uh, Indonesia. Data per bulan Mei kemarin yang kita lihat di kata data itu ada sekitar 113 juta pengguna. Banyak banget biasa, itu ya. Luar biasa ya. <laughs> Jadi pengguna TikTok sehingga uh, pada workshop besok itu adalah uh, kita menitik kepada bagaimana strateginya. Dengan platform TikTok, TikTok ini tadi, walaupun okay. kita tahu, ya, banyak platform sih sebenarnya, Betul. media sosial yang lainnya, gitu kan, uh, yang mungkin kita udah tahu, ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, hmm. marketplace, Betul. gitu ya. Terus kemudian mungkin yang paling simple pakai PWA gitu ya. itu yeah. so, yang pay jualan sampai titik-titik ya, ya kalau itu ya. ya. <laughs> <laughs> ada gitu kan? kameramen kita jualan, kalau posting dulu jualan titik-titik, titik-titik yeah. <laughs> <laughs> ya. ya. Tapi di hide kita. <laughs> di hide gitu ya, <laughs> di private gitu ya. <laughs> yang dikasih okay. cuman yang motivasi gitu. Kalau yeah. jualannya di Oke, okay, lanjut itu ini aja. <laughs> ini kan untuk uh, trik jitu panen cuan di TikTok ini. Apa namanya? Ini lebih ke kalau yang untuk bisnis workshop ini berarti lebih ke UMKM ya, para pelaku uh, UMKM lebih ya. pada UMKM bisa sebenarnya hampir mirip-mirip sih apa yang dilakukan di UMKM dengan yang secara usaha secara personal. Okay. Itu mirip-mirip. Apa mirip. yang dilakukan sebenarnya uh, semua yang akan dilakukan itu adalah uh, tidak membedakan sebenarnya di media sosial itu yang membedakan adalah ini jenis usahanya UMKM atau dia personal okay. UMKM pun juga akan banyak, banyak, gitu kan? Ya? ya kan jenisnya UMKM apa ini? Tapi berbicara masalah strateginya ya hampir sama hampir sama seperti itu ya nggak mungkin kita akan bedah di sini gimana strateginya untuk apa dapat cuan di TikTok kan nggak mungkin nanti harus datang ya <laughs> datang ke bisnis workshop trik gitu panen cuan di TikTok itu tagline nya nanti di Hotel Puri Indah ya lantai 3 ruang Kasuari pada hari Minggu 17 September 2023 itu mulai dari jam 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai kalau misalnya untuk informasi selengkapnya ya bisa coba kontak Uh, WA di 087 -864 251163 nanti di uh, layar ya bisa Anda lihat. Pokoknya nanti akan ada banyak trik-trik yang bisa Anda pakai atau Anda praktikan ya setelah Anda datang tapi bukan setelah Anda nonton ini ya. Kalau ini mengetahui akan ada workshop Ya nanti ada bisnis workshop ya bersama Mas Anto ya ini adalah seorang strategir bisnis digital UMKM ya tapi kalau Mas Anto sendiri melihat peluang peluang untuk apa di uh, UMKM untuk di media sosial terutama yang mau di workshopkan ini di TikTok ini seberapa besar sih? Jadi uh, di UMKM ini kan sebenarnya kita ini Uh, puncaknya sih sebenarnya kita berterima kasih kepada 2020 itu gitu ya kepada pandemi oh kan, iya <laughs> triggernya triggernya jelas <gila> sebenarnya <laughs> UMKM iya. itu mulai bergerak pesat itu adalah triggernya kalau saya lihat dari pandemi sebenarnya. betul ya dari kondisi pandemi ya kan akhirnya yang dulunya masih Ya bicaranya masih konvensional, Betul. mau tidak mau ya bertransformasi. Karena apa ya? Karena tuntutan. tuntutan, ya kan? Karena pandemi itu tadi. Jadi kalau saya lihat sekarang peluangnya seperti apa? Orang-orang sekarang sudah akhirnya sekarang sudah familiar lagi, gitu kan? Okay. Yang dulu awalnya mungkin masih ada ketakutan, gitu kan? Ah saya agak takut kalau uh, berbisnis di sosial media, dalam tanda kutip ya okay. mungkin ada penipuan, penipuan atau apapun lah. Tapi uh, saat ini Orang-orang pada beralih semua sudah banyak ya. Jadi dia modelnya sudah uh, kalau diistilahkan break and click ya. Jadi konvensional jalan, online juga online jalan, jalan, gitu jalan, kan? Nah pemasarannya yang digunakan adalah media sosial media lah sosial. yang jadi wadahnya mereka untuk memasarkan produk. Entah itu membranding, entah itu ya termasuk dengan memasarkan produknya. Walaupun offline-nya juga tetap jelas. Oke. Okay. Ya, jadi itu ya tadi uh, beberapa penjelasan sih sebenarnya tentang peluang UMKM. Kita memang melihat kalau gimana bahkan uh, tidak hanya di Indonesia ya. Betul. Ini uh, platform yang satu ini TikTok ini memang digunakan entah itu untuk berjualan dan lain sebagainya. Tapi yang memang untuk di Indonesia sendiri atau uh, di negeri kita sendiri ini UMKM ini memang uh, apa namanya? tadi sesuai dengan yang Mas Anto bilang di saat pandemi itu ketrigger semua ya, ya ketrigger, karena ketrigger semua semua jauh. mau nggak mau gitu kan oke okay. paksa <laughs> tapi kan sekarang jadi lebih ini kan lebih gampang sih harus ya. ketika sudah terbiasa jadi, ketika udah terbiasa itu habit sudah terbangun benar artinya kan mau nggak mau orang yang mungkin masih percaya pada bisnis konvensional mau nggak mau oh ya saya harus bersaing nih Betul. harus yang biasanya promosinya ya mungkin masih jalan gitu kan Betul. secara konvensional tapi mau nggak mau dia akan bertransformasi secara uh, perlahan hmm. seperti itu makanya sekarang ini kalau dalam dunia kerja ada job desk baru nih, gitu kan? Ah, iya, betul. Namanya adalah admin sosmed. Admin gitu ya. sosmed. <laughs> admin iya. sosmed. Ada peluang baru. Ada. Itu gajinya wow, gila lalu itu luar biasa. Jadi selain admin sosmed, sekarang juga ada live host. Live gitu host ya. juga wow, dibayar juga host. itu. Dibayar juga. <laughs> <Ada> gitu nggak <laughs> tolong. Bisa siap 24 jam. <laughs> Ibang gila. Juga yeah. termasuk jenis-jenis usahanya juga banyak. Jadi uh, kalau saya beberapa waktu lalu uh, sempat ke Jakarta. Jadi uh, di tempat-tempat itu sekarang disewakan. Disewakan untuk, untuk live, live tempat live. Oh, live, supaya bisa nge-live, gitu kan? Betul ya. Jadi disewa-sewakan ada studio yang disewa-sewakan khusus untuk para entah itu UMKM, ada entah, entah yang mau jualan produk dia menyewa salah satu room, gitu kan? Room untuk live untuk live ya. ya. Tapi kalau kita lihat untuk TikTok sendiri aplikasi TikTok ini kan kita fokusnya ke TikTok karena untuk bisnis workshop nanti kan uh, ini ya, trik jitu panen cuan di TikTok ya Betul. judulnya itu. Nah, masih panjang nggak sih kalau uh, Mas Anto lihat sendiri? Eh, uh, jalannya sih sebenarnya panjang gitu ya. Betul. Tapi panjang atau tidak itu adalah kunci suksesnya adalah satu sebenarnya, Mas. Ya, dari yeah. 9 rangkuman mungkin ada strategi berapa, kuncinya cuma satu sebenarnya. Segera untuk memulai bertransformasi menggunakan entah itu TikTok atau platform apa. Oke. Okay. Berarti intinya nanti kalaupun misalkan 2-3 tahun kemudian TikTok sudah berganti dengan platform lain atau media sosial lainnya, orang sudah terbiasa sudah untuk terbiasa. jadi gampang untuk ini ya move-nya. Oke. Okay. Nah, kita ingatkan lagi besok ada uh, bisnis workshop itu trik jitu panen cuan di TikTok. Hari Minggu 17 September 2023 itu jam 9 WITA sampai dengan selesai ya. Tempatnya di Hotel Puri Indah lantai 3 ruang Kasuari. Nah, kalau untuk info pendaftarannya bisa langsung di 087864251163. Ini kalau yang boleh datang besok ini siapa aja sebenarnya yang boleh datang nih? Eh uh, utamanya sih siapa aja ya? Siapa yang mau mulai ber bisnis gitu ya, mulai membangun usaha atau yang sudah punya usaha atau yang sudah punya usaha dan sudah menggunakan platform entah itu TikTok entah apapun gitu ya. Tapi kita lebih fokus pada memberikan pencerahan bagaimana sih strateginya untuk menghasilkan cuan yang lebih kalaupun okay. sudah mendapatkan cuan bagaimana yang cuan ini bisa lebih gitu kan karena Rata-rata uh, di sosial media ini kan kadang-kadang orang nggak pernah belajar gitu kan. Okay. Pokoknya uh, punya produk ya diposting buat konten selesai gitu ya. Okay. Tapi nggak cukup dengan itu gitu kan. Uh. Ada, ada strateginya uh. gitu kan. Ada strateginya. Okay. Bagaimana kita memaintain uh, konten. Bagaimana kita memanage. Ada algoritma yang kita harus pelajari. Okay. Harus kita tahu audiensnya siapa lah. Itu yang lebih kita fokuskan di strategi okay. itu. Satu aja bocoran satu ada bocorannya biar orang makin penasaran nih untuk satu strategi yang perlu diketahui oleh para pelaku UMKM ini apalagi yang belum terjun atau mau terjun ke bisnis digital ini atau platform kayak seperti TikTok gitu loh satu aja mungkin langkah awal satu aja yang harus mereka mereka ini satu aja segera mulai sih tadi segera mulai maksudnya setelah buat akun dan lain sebagainya Uh, satu aja yang mungkin kalau dikasih tahu banyak nanti nggak datang okay. mereka ya. Jangan satu aja. Jadi satu uh, ada ada satu dan dua sih sebenarnya yeah, gitu kan. Satu jadi dua. yang yang pertama adalah kita harus mengenali dulu target audiens okay, kita. Oke. Utamanya udah di, situ. di situ aja. Yeah. Ya <laughs> harus kenal sama target marketing <laughs> Anda berarti ya. Kalau misalkan jualannya nanti jualan baju gamis mungkin ya, yeah. jadi nggak mungkin ke anak-anak atau mungkin juga ke anak sekolah Gak nggak mungkin ya. Betul. Jadi Anda juga harus punya. Kan, nanti di, biasanya kan ada pilihan juga kan di situ ya. Ya. Yeah. Jadi uh, kita macam-macam sih biasanya kalau yang saya beberapa yang saya bantu ini ada sedikit cerita case yeah. gitu kan uh, saya membantu salah satu UMKM jualan bubur bayi oh uh, bubur bayi bubur yang bayi yang gurubak gitu ya, ya. Iya. Okay. Uh, kalau di Surabaya sih ada gitu kan yang biasanya bubur kasar atau apa gitu oh, kan yeah. nah itu saya bawa kebetulan di kelas karena ada di program pengabdian kepada masyarakat kemudian okay. saya bawa case itu adalah ke kelas. Dan jawaban semua teman-teman di kelas itu jawabannya semua sama. Saya tanya siapa target audiensi atau target customer segmennya dari jualan bubur ini tadi. Jawabannya adalah semua sama, hampir rata-rata ya. Karena kejebak itu tadi ya. Iya. Jawabannya adalah bayi atau anak usia satu uh, tahun sampai empat tahun. Oke, okay, padahal... Nah sebenarnya kalau kita lihat, kita mau memasarkan dengan uh, sosial media atau apapun gitu kan. Nah Siapa sih target audiensnya dari jual bubur untuk penjual bubur ini tadi? Oke, okay. targetnya adalah sebenarnya adalah nenek dan orang tuanya sebenernya. Nenek dan orang iya, tuanya. Iya, kebanyakan neneknya malahan. Okay. Karena rata-rata pasangan muda itu rata-rata <laughs> anaknya dititipkan, dititipkan. ke uh, okay. ke mana ke neneknya. Jadi targetnya ini. itu sebenarnya. Ya. Ini salah satu sih sebenarnya kadang-kadang kita ya, betul. agak salah. Kita kejebak ya kejebak dengan gimana? mindset uh, awal biasanya yang betul. oh ini berarti begini ya padahal betul. beda ya. Oke, okay, oke. Okay. Sama kayak gamis tadi ya? Gamis ya, betul. <laughs> Kejualan Kamis <laughs> tadi ya, kita harus tahu dulu kan target audiens kita, jangan sampai kita buat konten, karena kan di sosial media ini adalah, rajanya adalah konten konten, sebenarnya. seperti itu jadi sudah paham ya sekarang ya jadi jangan lupa nanti saya ingatkan lagi untuk uh, yang menyaksikan acara ini, besok datang ke bisnis workshop, trik gitu panen cuan di tiktok, tanggal 17 September 2023 di Hotel Puri Indah lantai 3 ya Nanti kalau misal kamu tanya-tanya, pokoknya di situ nggak akan rugi deh datang ke sana. Salah satu benefit yang bisa anda dapatkan, apalagi untuk pelaku UMKM nih, ya. Nanti kalau mau tanya di WA yang tadi sudah saya sebutkan, salah satu benefit yang bisa mereka dapatkan ketika mereka datang bertemu anda, mendengarkan semua cerita atau mungkin juga teman-teman yang lain di sana nanti apa sih? Oke, jadi benefitnya mungkin bagi saya kalau uh, pengalaman ya saya biasanya bantu di UMKM itu pasti jawabannya adalah oh seperti itu ya ternyata ya. Jadi selama ini saya menganggapnya adalah ya sudah pokoknya buat konten saja okay. gitu kan. Nah, mereka tidak tahu uh, bagaimana algoritma itu bekerja secara audiens. Kita juga harus tahu dulu di awal, okay. gitu kayak tadi ya. Jangan sampai nah. kita jualan bubur bayi, targetnya semua yang ditarget target, audiensnya anak kecil. Padahal anak kecil itu nggak mainan sosial nggak media mainan sosial seperti media. itu. Oke, okay. itu sih. Pokoknya itu ada banyak hal selain yang sudah disebutkan sama Mas Anto tadi. Ya, nggak perlu panjang-panjang, ini sudah panjang sebenarnya. Dan kalau kita mau bocorkan banyak trik-triknya, jangan dong, ya nanti tanggal 17 September 2023 jangan lupa datang ke Hotel Puri Indah lantai 3 ruang Kasuri. Ya, Di situ nanti ada banyak sekali bocoran-bocoran dan bantuan dan bimbingan sekaligus cerita-cerita atau case menarik yang bisa Anda jadikan sebagai apa namanya? satu contoh nanti ya. Ya, tadi saya tadi aja udah disebutin apa namanya? penjual bubur ya kan? Penjual bubur, Umur, bubur yang yang tentunya ada banyak salah uh, mindset ketika orang apa untuk audiensnya kemana target marketingnya kemana ya Betul. kan apa yang mau disampaikan untuk yang mau datang nanti ke acara bisnis workshop ini oke okay, jadi uh, di strategi ini mungkin saya lebih menekankan bagaimana strategi ya uh, bagaimana bertransformasi oke okay. ya dari konvensional ke digital gitu kan jadi kalau konvensional masih dipercaya atau beberapa ya merasa bahwasanya dengan konvensional aja kita masih jalan kok sebenarnya. Oke. Okay. Ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi paling tidak mau tidak mau ke depan ya harus kita bertransformasi gitu kan. Bertransformasi ke arah digital. Oke. Okay. Nah eranya audiens kita kan juga pasti sudah berubah kan. Iya yeah, betul. Target-target audiens, target customer segmennya gitu kan. Itu pasti akan ke generasi generasi yang baru seperti okay, itu. Oke ya, jadi mau nggak mau ya nggak apa apa sih kalau dua-duanya ya, gua dua-duanya aktif justru lebih bagus lebih cuan lagi Betul. ya kan. Makanya ini peluang bisnis atau usaha itu banyak sekali. Termasuk juga konten kreator, kemudian Betul. juga apa tadi uh, live host ya, live host. host. Terus apa lagi penyewaan studio <laughs> itu kan bisnis-bisnis ya, bisnis baru bisnis. yang ya, betul. sebenarnya bisa menjadi peluang sih. Ini jadi Bener. peluang baru ya, startup-startup baru yang akan muncul <laughs> seperti itu. Iya, jadi kita juga tidak boleh menutup menutup mata ya. Karena banyak sekali sekarang yang memang kita udah lama semenjak pandemi itu memang lebih senang belanja bahan sih ya. ya. Scroll scroll betul. kalau ada yang bagus tinggal check out Bagaimana inkaian. kita kuncinya adalah ini satu kunci lagi Menghipnotis kaum rebahan. Iya betul. <laughs> Kaya datang. Bagaimana lagi? cara menghipnotis kaum rebahan? Itu dia. Ya. <laughs> Caranya gimana? Kaum kaum rebahan <laughs> itu kan kaum yang paling ya kadang-kadang kan kita ini ya scroll, ah, scroll, scroll, scroll. Tapi kalau ada yang menarik diem, ya dong Menarik diem, sebenarnya dia nggak butuh. Eh. Lagi nggak butuh nih. Contoh saya lagi lihat baju saya lagi nggak butuh. Betul. Bukan kebutuhan yang urgent, urgent lah. gitu Tiba-tiba ya? Gara-gara scroll, gara-gara rebahan, kena scroll, terhipnotis, ah, hipnotis, jadi beli. Jadi beli, ya kan? Padahal nggak butuh banget, Padahal ya butuh kan? Gitu. Bener. Nah, itu tadi ada beberapa trik yang pastinya bisa membuat anda cuan, ya. Datang pokoknya nanti. Udah, kita jelaskan tadi. Nanti ada di layar juga. Oke, okay. terima kasih Mas Yanto. Mas Hanto ya, panggilannya yeah. dari tadi saya salah terus. Yeah. Terima kasih Mas Hanto sudah hadir sama -sama di sini. Sama. Ya, uh, setidaknya membuka ini. Ya, um, mainnya teman-teman semua yang ada di rumah, apalagi untuk teman-teman yang mungkin mau terjun ke bisnis digital, apalagi yang sudah punya konvensional, lebih bagus kalau dua-duanya aktif, ya. Kan? Dua Mas, ya kan? Cuan juga nanti, oke. Okay. Untuk info selanjutnya, nanti bisa di nomor uh, WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi buat teman-teman yang ingin datang besok tanggal 17 September 2023 ini di Hotel Puri Indah. Bisa nanti tanya-tanya dulu di tiga Terima kasih Maya Yanto sekali lagi semoga bermanfaat apa yang kita obrolkan untuk hari ini ya. Dan semoga nanti sukses nih acaranya nanti terus banyak apa uh, audiens atau juga teman-teman baru yang join nanti di situ ya atau untuk Mas Yanto juga bisa berbagi banyak hal di situ nanti. Oke, okay? terima kasih sudah menyaksikan "Bincang Lombok Kita ketemu lagi nanti.